Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Pak Ayah beruntung sebab Tuan Hishamuddin nak belanja buah anggur. Jadi hari ini Pak Ayah akan buat uji rasa lah buah anggur ni. Tapi kita minta Tuan Hishamuddin untuk cerita apa jenis-jenis anggur yang ada di sini, yang ada depan mata kita ni. Silakan Tuan. Okey. Pak Ayah lambat datang. Kalau Pak Ya datang lagi 2 minggu awal, rasa lagi banyak jenis yang ada ni. Ini je yang tinggal. Dan buah pun dah ada yang terlebih masak. Okey, tapi tak apa. Yang ada ni rezeki Pak Ya, ini yang kita tunjuk. Yang ada ni, ini jenis Jupiter. Ini Oscar. Oscar ni dia panjang runcing. Ini Boy Kuno. Yang ini pula adalah Ducat. D-U-C-A-T. Ini Veles. Ini Krasoka. Krasoka ni dia ada. Krasoka ni bahasa Ukraine. Bahasa Ukraine bermaksud beauty. Memang lawa dengan guncing di ujung semua tu. Yang ini aku lupa pula. Okay. Yang ini Boy Kuno. Yang ini pula Heliodor. Yang ini Fate. Ini saya punya favorite Fate ni. Yang ini baru Lorano. Lorano ni buah dia besar. Besar. Okey. Meh kita bagi Pak Ya rasa satu-satu. Okey Pak Ya. Baik. Nombor satu. Ini adalah Pak Ya ambil. Ini Pak Ya ambil ni pula. Jupiter. Ini special ni. Rasa memang special betul. Dia anggur tapi bukan rasa anggur kan? Bukan rasa anggur. Nak describe pun saya rasa lebih kepada lychee lah. Memang ya. Ni memang lychee. Ada orang kata matisa. Ada orang rasa pada rasa mangga pun ada. Itu terpulang pada taste bud masing-masing. Betul. Yang ini pula saya tunjuk. Ini adalah okey, ini pula Pak Ya. Heliodor. Cuba Pak Ya rasa. Manis. Lain dengan beza dah. Beza rasa dia. Lain pada ni. Ya, betul. Okey, ini pula carnival yang kita kata ramai orang suka minat. Pasal buah dia runcing-runcing. Carnival lah ya, beruncing dia. Carnival. Mana kita ada jumpa anggur macam ni. Memanjang macam mangga. Ram. Lain. Saya boleh kata semua setiap manis, satu ni semua. Hujung. Setiap satu ni semua beza. Ini Ducat D-U-C-A-T Pak Ya. Ambil. Ambil kat tu. Dia bulat-bulat sikit Ducat ni. Tuan-tuan, Ducat. Best tu. Ini Veles. Veles ni ada wangi sikit. Ada wangi kan? Ada wangi sikit. Ada wangi sikit. Bau dia, rasa dia pun wangi. Okey, yang tadi tu kan yang Pak Ya kasi Lorano. Juicy, juicy, very juicy yang ni. Very juicy. Ni ambil Lorano yang besar ni Pak Ya. Yang besar ni. Tengok, tengok besar. Besar. Apa ni kata mana? Tapi sedap, mana? Beza. Beza, beza. Ini pula fake. Fate ni bagi saya yang antara yang termanis antara koleksi yang saya ada. Fate ni memang manis sampai tekak, sampai ketekak. Ketekak kan. Macam nak macam tekak. Rasa perit sebab manis kan, macam kita makan madu yang manis. Fate itu fate. Fate. Ya ini. Tak apa, saya rasa dulu. Ya ini Heliodor. Ini pun memanjang juga ni, membujur macam mana? Membujur, memanjang. Ada? Juicy, juicy, sangat juicy. Okey.
Ini the star of the koleksi saya ada. Beauty. Beauty. Oh. Krasovka nama dia. Krasovka. Memang bahasa Ukraine, Krasovka tu beauty. Memang cantik. Runcing-runcing. Memang tu. Orang kata. Saya rasa tu. Ukraine orang kata mata biru lah kan. Mata biru tu. Okay. Rupa dia pun cantik. Wow. Okay, ini manis antara ini antara variety yang kita ada. Di Mualim Hotigat ni terus terang kita buat masa ni kita tak jual buah lagi. Kita lebih suka orang datang sini, kita nak tunjuk kepelbagaian dalam anggur. Kepelbagaian dalam rasa, kepelbagaian dalam rupa, kepelbagaian dalam warna. Jadi bila orang datang sini, dia puas benda ni. Dapat merasa kepelbagaian lah. Okay, Haya. Betul, okay. Terima kasih banyak. Alhamdulillah dapat rasa macam-macam anggur ni. Inilah hari yang sangat special buat saya. Dan kawan-kawan kalau nak telefon Mualim Hotikat, datang terus kalau nak rasa. Okey kawan-kawan, kalau ada apa-apa komen, sila bagi kat bawah ya. Terima kasih.